Yang Maha Mulia Baginda Tuanku dan Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia akan berangkat ke majlis ini. Patik mohon lipat perkenan Tuanku bagi patik menjalankan majlis. Ampun Tuanku, dipohonkan kita. Telah diisytiharkan kepada Sultan, saya berhak dan bertanggungjawab ikut undang-undang tubuh individu memilih dan melantik seorang wakil bergelar Tuan Menteri. Bahawasanya ada menjalankan tugas di bawah dengan 1 pasal 7 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan 1867. Saya Sultan Ibrahim Dipti Yang Mahkum Sultan Iskandar Abad, Sultan dan Yang Ketuan bagi negeri dan Jajahan Tanah Johor Darul Takzim, mengikut nasihat dan kesetiaan Jemaah Majlis Diari, dengan ini berkuat kuasa mulai 12 Safar 1431 Hijrah memilih dan melantik anak muda saya Duli Yang Maha Mulia Tengku Ismail Ketua Sultan Ibrahim menjadi waris tahta Kerajaan Johor dan yang menggerahkan belayar Tengku Mahmud Johor. Bersamaan 12 Safar 1431
431 hijrah. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, anugerahkan akhlak kira kepada Tuli Yaman Amliya Tuku Ismail Ibn Sultan Ibrahim akan kekuatan, pertolongan, penjagaan, perlindungan, sehat walafiat, taufik, hidayah dan inayahmu. Semoga dapat menjebelakan amanah Allah, amanah Juli Yang Maha Mulia Baginda As-Sultan, amanah Negeri Johor Darul Ta'zim dan amanah jawatan bagi Juli Yang Maha Mulia Tengku Mahmud Johor dengan sebaik-baiknya.